lupa tuh. Soalnya nih kata-kata ini udah minum obat belum ya? Begitu dalam banget ya. Kajiro, Kajiro, Nippon Shienka. Kaze o tsukai o tsukikasu. Nippon Shienka. Nggak punya kekuatan gitu om, jadi kalau misalnya masuk Alfamart gitu terus kemudian ngeliat wah gue mau jadi hunter nih, gue siap-siap pakai kamera terus diliatin doang ini, diliatin sama kasirnya gitu. Masukin. Nah terakhir lagi mau ngambil terus kemudian ada anak kecil om, terus di komen ya, om udah tua masih main-main. Itulah gua nganting. Kalau saya hunting muka beda. Motor gimana nih? Rambut udah putih gitu. Terus gerak Hot Wheel gitu terus liatin. Terus ada anak gitu mungkin ya masih 6 tahun gitu terus sambil bengong. Gitu. Mungkin dia mau gitu tapi bapaknya enggak mau beli ya. Terus ngeliat om ya kan udah tua masih main-mainan. Gak ya, jadi ya, langsung down. Ya. Kena mental langsung. Nah, kamera langsung gua turunin. Balik ke apa? Lupa tuh. Soalnya nih kata-kata ini sangat dalam. Begitu dalam banget ya. Mau diomongin. Mau diomongin nanti unsubscribe semua kan. Unsubscribe semua lagi. Bisa ini. Tapi kalau namanya deknya sih apa aja sih. Kadang tergantung dari ini tuh. Mut-mutan ya. Enggak nanya rak nih. Iya. Oh iya, raknya tuh unik loh. Kalau ongol ya kan isi 200. Ya, aneh isinya. Mungkin satu rak sepatu itu isinya 150. 150. Iya, boleh buka itu. Iya. Selorokan. Bisa apa lagi yang tempat obat gitu. Nah gambarnya ada di samping ini nih, nanti nih kayak gini nih tuh rak sepatu selorokan ya kan. Sound online ya. Oh iya benar juga tuh bikin konten pesawat oleng. Bener kayaknya asik juga tuh ya kan, ide menarik tuh. Mobil oleng udah ada, mini scale oleng ya. Ada mobil oleng ya, pesawat oleng. Rak bakal terpelengi, kesmatku sini koyo wingi. Maka janji kau menjadi. Udah minum obat belum ya? Karena dikerjain orang tua nih, sampai gak tidur. Channel Om Om ini.